that you love me, even if it's fake. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gua mau bikin pedang nih, pedang Julfikar. Oke, gimana cara bikin dasarnya? Seperti ini gagang, tanduk, bagian listnya, oke? Seperti ini pedangnya. Oke, kita tanya dulu situ. Oke, langkah pertama yang anda harus siapin itu ya lem epotek. Ya setelah anda sih mau dilem apa enggak. Oke, kita taruh dulu. Oke, gua aneh dulu. Gua fokusin dulu biar bagus hasilnya. Oke, langkah pertamanya seperti biasa, bikin seperti ini dasarnya dulu. Oke, pasang. Pasang lagi. Pasang lagi. Pasang lagi. Terus pasang. Oke. Atas 3, bawah 3 ya. 1 2 3. Bawah 3. 1 2 3. Oke. Masing-masing 3. Lalu kita putar, kita tekuk, kita pasang. Oke, seperti cincin. Lalu kita tekan aja, tek. Oke, kita bikin persegi 4. Oke. Lanjut. Cara masang dengan benar nih, yang ada ruang seperti ini nih. Itu yang ada ruang kita pasang. Cara masang yang benar itu. Oke, lanjut lagi. Oke, yang ada ruang kita pasang. Tep. Ya selang-seling aja, guys. Oke. Terus kita pasang lagi. Oke, pasang lagi. Terus. Oke, terus pasang. Kita pasang lagi. Oke, kayaknya kita cepetin aja nih, guys ya. Oke, kita cepetin nih. Kelebihan. Oke, kita buang dulu di. Oke, lihat, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 16 baris ya. Oke, langkah selanjutnya kita pasang seperti ini. Tetap kiri. Oke, lanjut kita pasang bagian kanan kiri atas bawah. Kita kunci seperti ini. Kita kunci, kita tekuk. Oke, satu lagi. Terus, oke, ini bagian pedang atasnya. Runcing bagian atas tadi. Oke. Langkah selanjutnya kita bikin gagangnya. Oke, seperti ini. Kita bikin 3 biji. Tutup 3. Oke, kita taruh dulu. Oke, kita bikin lagi. 3 lagi. Bikin 4 dasar. Oke. 1 lagi. Bikin 4 dasar ya. Oke. Udah 4 biji, 4 dasar. Kita pasang. Kedua, tiga, empat. Oke. Kita taruh dulu. Oke,
masing-masing kita pasang di bagian pinggir, bagian sudut pinggir perseginya. Oke, seperti itu. Pasang lagi bagian bawah, bagian titik bawah akhir. Oke, kita pasang lagi seperti itu. Lalu tengah-tengah kita pasang. Oke, lanjut kita pasang listnya. Itu yang ada ruang kita pasang biar hasilnya maksimal. Oke, lanjut bawah tinggal satu. Oke, kita tutup lagi bagian list itu seperti ini. Terus kita pasang lagi sampai bawah ya guys ya, pasang lagi terus. Jatuh. Oke guys, kita pasang lagi tadi jatuh. Oke, sorry. Kita pasang seperti itu. Oke, bawah. Oke, kita rapetin. Terus pasang lagi. Tinggal satu lagi tuh bawah tuh. Oke, kita taruh dulu. Sekarang kita bikin gagangnya. Oke, kita bikin gagangnya seperti biasa, bikin 3-3. Atas 3, bawah 3. Oke, kita tekuk. Atas 3, bawah 3 ya. Kita tekuk. Oke. Lanjut, kita lanjutkan lagi, kita pasang. Oke. Kita pasang. Oke. Pasang lagi seperti biasa, terus persegi 4. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kelebihan, sorry. Seharusnya di sini bagian pinggir. Oke, ini bagian tanduk akhir bawah. Oke, kita pasang seperti itu. Tetap buat gagang bawah itu, buat batas gagang itu kita pasang. Lanjut kita pasang lagi bagian bawahnya, bagian tanduk akhir ini. Terus kita pasang. Oke, selesai. Lanjut kita pasang. Nah, seperti itu. Oke, udah selesai. Kita pasang dong. Oke, kita pasang dan selesai. Pedang. Oke guys, jadi juga kan? Oke, sip. Jadi, oke, kita tempur nih. Tekan, oke. Maksudnya perang bumbungan, perang mainan. Oke. Ada kompet, ada robot. Rekteng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.